185 ribu tentara Asyur ditumpas oleh malaikat Tuhan. Saya ulangi ya, 185 ribu tentara Asyur belum sempat masuk ke dalam kerajaan, belum sempat menyerang di perkemahan mereka di luar kerajaannya Raja Hizkia. Malam hari Tuhan mengirimkan malaikatnya dan menumpas mereka. Karena selalu firman Tuhan mengatakan, karena moyangmu Daud. Dan rupanya ini akhirnya dibaca sama kerajaan-kerajaan ini dan mereka mengatakan bahwa, oh kalau begitu kita serang aja, kalau cuma 1-2 kalah kita serang aja, kita kepung aja 30 lebih kerajaan menyerang mereka. Bangsa Israel sampai hari ini, bangsa Israel yang ada di zaman modern ini adalah tetap keturunan Raja Daud. Kalau saudara pergi ke sana, gak sampai 5% percaya Yesus. Tapi negara itu ditakuti sama bangsa-bangsa. Karena apa? Ada perjanjian kudusnya Tuhan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Nah teman-teman, bapak ibu, saudara-saudari semuanya, di video ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah pemaparan yang sangat luar biasa, bagaimana penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan memang Israel nggak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Berikut ini mari kita akan saksikan videonya dari awal sampai selesainya. Shalom. Oke, saya undang saudara buka bersama-sama saya di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Haleluya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan begini. Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Ada tafsiran yang mengatakan 32 plus dia jadi 33, ada yang mengatakan sudah termasuk 32. Apapun nomor atau jumlahnya, ini banyak. 32-33 kerajaan yang menyerang Israel. Kenapa mereka lakukan ini? Ada kemungkinan besar, mereka sudah tahu bahwa selama ini, ketika diserang, selalu kalah. Dan mereka rupanya mengabaikan perjanjian kudus yang diberikan Tuhan kepada Daud, moyangnya, ratusan tahun yang silam sebelum ini. Daud ceritanya waktu awalnya mau bangun bait Allah, tapi kemudian lewat advisor penasehatnya Nabi Nathan mengatakan, setelah berbicara dengan Tuhan, Tuhan mengirimkan pesan mengatakan, gak usah bangun bait Allah, nanti biarkan anakmu yang akan membangun. Siapa namanya saudara? Salomo. Tetapi karena inisiatifnya datang daripada Daud, kemudian Tuhan membuat sebuah perjanjian kudus, Holy Covenant, dengan Daud. Isinya luar biasa. Isinya begini, kerajaan keturunan keluargamu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Berarti keturunan-keturunan Raja Daud akan dikokohkan Tuhan, akan dijaga sama Tuhan. Dan betul terjadi. Bahkan Alkitab mencatat, beberapa dari raja-raja yang merupakan keturunan daripada Daud ini hidup dalam dosa, dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan, harusnya aku koyakkan kerajaan ini daripadamu, tetapi karena moyangmu Daud, aku luputkan engkau. Itu firman Tuhan mengatakan berkali-kali, bahkan 300 tahun setelah Daudnya udah gak ada, Daudnya sudah meninggal, ada bangsa Asyur yang mencoba menyerang Raja Hizkia dan kerajaannya yang merupakan keturunan Daud. 185 ribu tentara Asyur ditumpas oleh malaikat Tuhan. Saya ulangi ya, 185 ribu tentara Asyur belum sempat masuk ke dalam kerajaan, belum sempat menyerang di perkemahan mereka di luar kerajaannya Raja Hizkia. Malam hari Tuhan mengirimkan malaikatnya dan menumpas mereka. Karena selalu firman Tuhan mengatakan, karena moyangmu Daud. Dan rupanya ini akhirnya dibaca sama kerajaan-kerajaan ini dan mereka mengatakan bahwa, oh kalau begitu kita serang aja, kalau cuma 1-2 kalah kita serang aja, kita kepung aja 30 lebih kerajaan menyerang mereka. Bangsa Israel sampai hari ini, bangsa Israel yang ada di zaman modern ini adalah tetap keturunan Raja Daud. Kalau saudara pergi ke sana nggak sampai 5% percaya Yesus. Tapi negara itu ditakuti sama bangsa-bangsa. Karena apa? Ada perjanjian kudusnya Tuhan. Makanya saya kalau ajak jemaat ke sana, saya selalu mengingatkan, ingat ya, ini negara kecil. Nanti bulan April kita berangkat lagi. Ini negara sangat kecil.
penduduknya hanya 0, sekian persen dari penduduk dunia. Tapi 20% bangsa Yahudi adalah pemenang Nobel. Kalau saudara pegang handphone saudara, saudara mungkin berpikir teknologi itu berasal dari Jepang, Korea, atau Cina. Tapi sebenarnya isi daripada handphone saudara semua yang menemukan bangsa Yahudi. Mereka nggak pernah gembar-gembor namanya mereka, mereka cuma makan royalti aja. Sangat pandai bangsa ini. Ada satu tour yang akan membawa saudara ke Tel Aviv, bukan ke Holy Sites, bukan ke tempat-tempat yang bersejarah yang seperti biasanya dikunjungi. Ada satu tour yang membawa saudara ke Tel Aviv untuk mempelajari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh bangsa ini. Sampai sistem perbankan dunia dikontrol sama mereka. Sistem keamanan dunia dikontrol sama mereka. Sistem kedokteran pun dikontrol sama mereka. Karena ada perjanjian kudus itu. Bukan sekedar dikokohkan, semua tatanan dunia ini yang hampir semuanya yang menginovasi adalah bangsa Yahudi. Luar biasa. Jadi kalau Tuhan sudah buat janji, ini poin saya, kalau Tuhan sudah buat janji, itu tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal dan tidak bisa digagalkan. Itu janji Tuhan. Makanya kalau sampai ada orang khawatir, berarti orang itu tidak ngerti janji Tuhan yang tertulis di dalam firman. Ada 7.000 lebih janji Tuhan di situ. Dan itu selalu sampai pada kesudahannya. Saudara, makanya ketika Yesus dicobai, 3 kali dia mengutip, sudah tertulis, ada tertulis, it is written. Kemudian dia kutip firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang saudara pegang bukan tulisan mati, itu hidup. Dan itu luar biasa, setiap hari hidup kita harus disaturasi sama firman. Harus membaca dan kemudian renungkan, makanya renungkan siang dan malam. Ya. Nah, kembali ke sini, 30 lebih menyerang, dan akhirnya mereka menyerang bangsa Israel di atas gunung. Dan mereka kalah. Masih juga mencoba lagi. Ayat yang berikutnya mengatakan begini, ayat 23. 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Mereka kalah di gunung, udah dengan puluhan kerajaan, mereka kalah di gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata itu valley atau lembah bahasa aslinya, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Dengan kata lain, kita kalah di gunung, sekarang kita coba di lembah. Sekali lagi, janji Tuhan, kalau sudah betul-betul dihidupi, janji Tuhan itu isinya penuh dengan perlindungan daripada Tuhan. Ayat yang ke-28 mengatakan begini, Tuhan bicara lewat abdinya. 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran atau Allah lembah. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Dengan kata lain, aku akan menyerahkan seluruh kesulitan, kesengsaraan, cobaan, ujian hidupmu. Karena aku adalah Allah yang berkuasa atas hidupmu. Ketika engkau senang-senang di atas gunung, aku adalah Allahmu. Ketika engkau sedang melewati lembah kekelaman dan lembah yang mengerikan di depanmu, engkau harus tahu aku tidak pernah berseberangan dengan engkau, aku Allah di lembah. Di apapun aspek hidup saudara, dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup saudara. Saya akan berikan contoh beberapa saja dari Alkitab tentang lembah-lembah yang kita lewati dalam hidup ini. Ada lembah yang saudara mungkin sudah pernah lewati atau sedang lewati, dan jangan kaget, kita akan pasti melewati hal-hal seperti ini. Karena selalu ujian dan cobaan itu, bahkan ujian itu dibiarkan terjadi supaya kita makin bertumbuh, makin dewasa di dalam Tuhan. Kalau saudara ingat khotbah saya yang lalu di tempat ini, arti daripada berkat yang sebenarnya adalah ketika saudara berhadapan dengan kesulitan, kesengsaraan, ujian, bahkan cobaan hidup, yang diubahkan bukan kesulitan hidupnya, yang diubahkan bukan masalah hidupnya, yang diubahkan adalah saudara dan saya. Ketika saudara dan saya diubahkan Tuhan, saudara dan saya sedang diberkati sama Tuhan. Itu arti daripada berkat yang sebenarnya. Mudah-mudahan buku saya tentang ini akan keluar bulan Januari. Saya mulai menulis lagi dan tim saya sangat luar biasa. Tuhan kirimkan tim yang luar biasa. Mudah-mudahan bulan Januari kami bisa launching, kalau tidak bulan Februari. Karena sudah makin banyak yang mendistorsi arti daripada berkat yang sebenarnya. Ya, sekali lagi saya cuma mau refresh saja, saudara pasti sudah ingat. Saya pernah katakan berkali-kali di tempat ini, berkat nggak ada hubungannya sama materi. Kita terlalu kerdil rohani kalau kita masih mikirin berkat itu materi. Berkat adalah ketika saya menghadapi masalah, saya diubahkan. Setiap hari saya diubahkan, makin serupa seperti Tuhan. Itu adalah saya sedang diberkati. Arti daripada berkat yang sebenarnya. Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 mengatakan begini.
Ulangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan apa? Berlembah-lembah. Semua tanah perjanjian, semua apapun yang Tuhan akan bawa saudara, semua akan menjadi seperti ini. Kondisinya akan seperti ini, bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Jadi hidup ini pasti akan lewat gunung, lewat lembah. Dan Tuhan dengan perkasa mengatakan, aku adalah Allah yang berkuasa di gunung, bahkan di lembah. Lembah yang pertama, firman Tuhan menggambarkan yang namanya lembah Eskol. Lembah Eskol adalah lembah pilihan, di mana saudara diminta untuk memilih yang benar atau yang tidak. Bilangan pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-23 mengatakan begini. Bilangan pasal yang ke-13, ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya atau memikulnya, karena buahnya besar-besar, saudara. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara, bukan sekedar susu dan madu yang melimpah di dalam tanah perjanjian ini, tapi buahnya juga besar-besar sampai harus digandar, harus dipikul, gitu ya. Nah, saudara, waktu saat ini kita sudah tahu ceritanya ada 12 pengintai yang dikirim. Dan ini adalah laporan daripada 10 pengintai yang tidak mengerti apa yang harus mereka sortir ketika masuk ke dalam pikiran mereka. Pribadi yang paling sering bicara sama saudara adalah pribadi saudara sendiri. Kalau kita tidak dipenuhi sama kebenaran, kita akan membiarkan yang namanya tuduhan iblis merasuki hidup kita. Dan itu sangat mengerikan. Karena apa ini yang terjadi? 10 pengintai, mereka melihat kengerian di depan mereka, kita sudah tahu cerita ini, dan mereka kembali dengan kata-kata ini. Dan kata-kata ini adalah kata-kata yang mereka ucapkan sendiri kepada diri mereka sendiri. Bilangan 13, ayatnya yang ke-33. Bilangan 13, ayat yang ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Perhatikan kalimat ini. Dan kami lihat diri kami, ini yang saya katakan. Gak ada yang ngasih tahu mereka, mereka seperti belalang. Mereka bilang begini, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Udah gitu lebih mengerikan lagi, mereka berasumsi apa yang dipikirkan sama musuh mereka. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Padahal gak ada yang pernah ngasih tahu, kamu kayak belalang aja. Mereka yang beritahu diri mereka sendiri. Saudara, selalu kalau manusia, contoh ya, kalau manusia tersandung, jatuh dalam dosa, selalu ada dua suara. Suara yang pertama, dan suara ini ironisnya yang paling keras di dalam hidup ini, akan mengatakan begini, jatuh ya, sana jauh-jauh, dihukum kamu sama Tuhan nanti, dikutuk kamu sama Tuhan, gak layak memang kamu tuh, sana pergi. Itu suara pertama. Suara yang kedua akan datang mengatakan begini, jatuh ya, sini aku tolong, sini ke Bapak yuk, gak mau, aku gak layak. Siapa bilang gak layak? Gak bisa, aku harus bersih-bersih dulu sebelum menghadap dia. Gak ada orang bersih-bersih sebelum mandi. Yuk, dia mau bersihkan kamu yuk. Kamu tahu firman yang kau bisa datang ke tahtanya kapan saja, karena kasih karunia-Nya cukup bagimu. Yuk. Dia menanti loh, dia mau memeluk. Dan bahkan firman Tuhan di Lukas mengatakan, Tuhan menggambarkan dirinya lari ketika menghampiri anak yang terhilang. Dia sedang memberikan perumpamaan tentang dirinya sendiri, dia lari. Salah satu prioritasnya Tuhan setelah bangkit, setelah ada kuasa kebangkitan, yang dikejar dua murid yang gak penting, saudara. Bukan ring satunya. Namanya satu Kleopas, satunya lagi kita gak tahu namanya. Alkitab tidak mendokumentasikan di dalam peristiwa perjalanan ke Emmaus. Perjalanan ke Emmaus menggambarkan kedua murid ini yang bingung, takut, dan mereka kecewa karena Yesus atau mentor atau guru agung mereka dibunuh secara brutal di atas kayu salib. Dan mereka tidak mengerti, walaupun pernah dikasih tahu dia akan bangkit di hari yang ketiga, masuk sini, keluar sini, karena yang dilihat di depan mata itu mengerikan. Pasti lupa, makanya Alkitab mengatakan dalam bahasa aslinya downcasted. Mereka itu betul-betul sedih, pulang kampung. Dikejar sama Yesus. Kenapa itu salah satu peristiwa yang luar biasa? Nanti satu hari kita eksposisi tentang itu.
Dia adalah Tuhan yang selalu menanti saudara. Dan seringkali ironisnya suara yang mengatakan untuk datang kepada dia, suara itu kecil sekali di dalam kita. Makanya orang ya, yang akhirnya terus membiarkan penuduhan iblis terus terjadi sama hidupnya, ujung-ujungnya bisa bunuh diri loh saudara. Orang kalau bunuh diri itu karena bicara sendiri sama dirinya. Dan dia terus kerap kali menuduh dirinya, gak langsung bunuh diri. Itu udah bertahun-tahun ditumpuk, tinggal terjadi sesuatu yang menstimulasi dia langsung bunuh diri. Karena iblis gak bisa lakukan apa-apa, hanya dia hanya bisa mengaum-ngaum. Makanya di Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi penghakiman. Bahasa aslinya, there is no condemnation. Tidak ada lagi penuduhan. Jadi kalau ada penuduhan di dalam sini, itu bukan dari Tuhan. Kalau ada suara di dalam hidup saudara yang mengatakan saudara tidak layak, itu bukan dari Tuhan. Saudara sudah dilayakkan, makanya jangan isi doa kita dengan begini, Tuhan layakkan aku Tuhan. Enggak, itu salah doa begitu justru. Tuhan terima kasih engkau sudah layakkan aku. Ribuan tahun yang lalu ketika engkau mengatakan sudah selesai. Jadi karena terus-terusan berdoa seperti begini, kita akhirnya merasa tertuduh sendiri. Aku gak layak. Engkau bisa datang ke hadiratku kapan saja. Saudara, lembah Eskol adalah lembah pilihan. Saudara pasti gak pernah dengar nama-nama seperti ini. Nama-nama yang selalu sebenarnya ada di Alkitab saudara. Safat, Yigal, Galdi, Nafbi, Palti. Ini adalah nama-nama dari 10 pengintai. Dan nama-nama ini ada di Alkitab saudara. Tapi kita seringkali mungkin gak baca dan gak tahu nama-nama ini. Karena mereka bukan pembuat sejarah. Mereka adalah nama-nama 10 pengintai yang akhirnya mati di padang gurun. Dihukum sama Tuhan. Karena mereka mengatakan hal-hal negatif sama diri mereka sendiri. Tapi ada dua nama yang saudara masih mendokumentasikan sampai hari ini. Saudara berikan kepada keturunan saudara bahkan. Siapa itu? Joshua dan Caleb. Karena kedua orang ini mengatakan begini, betul mereka besar, betul mereka mengerikan, tapi Tuhan saya lebih luar biasa. Tapi Tuhan saya lebih dahsyat. Betul, ada hutang di depan saya. Tapi Tuhan saya lebih dahsyat. Betul, ada masalah rumah tangga yang pelik, Pak. Tapi Tuhan saya sanggup. Betul, ada vonis dokter, Pak. Tapi Tuhan saya lebih dahsyat. Betul, ada kengerian di depan saya. Tapi Tuhan saya jauh lebih besar dari segala-galanya. Lembah Eskol adalah lembah pilihan. Dan ini yang saudara harus diperhadapkan hari lepas hari. Bangun pagi aja udah diperhadapkan dengan pilihan. Mau tahu, bangun pagi kan gini. Bangun pagi nih. Tangannya gini-gini. Ngapain? Cari handphone. Tangannya gak kuat, kadang-kadang handphonenya jatuh malah ke kepalanya. Saya kalau sampai dengar cerita, tadi pagi saya lagi ambil handphone, jatuh kepalaku, syukurin, saya bilang. Makanya kalau bangun-bangun pagi, jangan cari handphone. Bangun pagi itu melek, langsung bilang gini, Tuhan terima kasih, ada atap di atas aku. Terima kasih Tuhan, nanti siang aku bisa makan. Terima kasih Tuhan, buat nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan hari yang baru, berarti ada kesempatan yang baru. Terima kasih Tuhan, hari ini aku diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Aku percaya hari ini ketika aku keluar dari rumahku Tuhan, Mazmur 91, aku ada di dalam naunganmu ya Tuhan. Aku dan keluarga aku akan dilindungi. Nanti sore, nanti malam kami akan berkumpul kembali di rumah ini dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Aku memperkatakan damai, sukacita, hikmat ilahi buat hari aku ini Tuhan. Banyak perkenanan Tuhan akan terjadi hari ini. Aku akan mulai hari ini dan aku bungkus dengan satu nama. Dengan darahmu yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhanku. Baru mulai harinya, kalaupun buka HP cari renungan. Jangan lihat-lihat yang lain, nanti sosial media nanti siang aja. Setiap kali saudara mulai dengan itu, saudara melatih hidup saudara untuk mengambil keputusan yang baik dan benar sepanjang hari. Karena saudara akan diperhadapkan dengan ratusan keputusan setiap hari. Lembah Eskol adalah lembah pilihan. Lembah berikutnya adalah lembah yang dinamakan Tarbantin atau lembah Elah. Ini menggambarkan ketakutan manusia. Kenapa? Karena di lembah ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, bukan sekedar hanya sejarah, tapi adalah pelajaran yang luar biasa. Yang kita sudah sering baca dan sering mendengar cerita ini tentang Goliat melawan Daud. Goliat bangun pagi, dia gak akan berpikir atau dia tidak mungkin berpikir hari itu dia akan berhadapan dengan bocah 19 tahun. Daud pun begitu, bangun pagi gak berpikir, tidak terpikir sama dia bahwa dia akan berhadapan dengan Goliat hari itu. Daud bangun pagi. Bapaknya namanya Isai bilang begini, kamu pergi ke lembah Elah, lembah Tarbantin. Kamu bawa roti sama keju. Yang roti kamu kasih kakak-kakakmu, yang keju kamu kasih sama teman-teman kakakmu, prajurit-prajurit yang lain. Lembah Elah di mana? Google Map aja.
Bapaknya ngomong gitu. Akhirnya dia datang ke sana. Waktu dia tiba di sana, itu Goliat sudah mengeluarkan statement, sudah melakukan, sudah memberitahu kepada mereka, udah kira-kira mungkin begini, daripada rugi nih banyak mati nanti prajurit yang mati, mendingan satu sama satu aja deh. Tempur aja sama aku satu sama satu, mana jagoanmu? Kalau kamu kalah, kamu nyembah aku, kalau aku kalah, aku nyembahmu, udah sesederhana itu, ayo aku tungguin. Wah, takut langsung, sampai Alkitab mengatakan raja pun cemas, Raja Saul pun cemas. Daud datang, bawa roti sama keju. Siapa yang suka roti sama keju? Gak ada. Ada loh. Gak, orang Indonesia semua memang ya. Saya aneh sendiri ya. Kalau suka roti itu berarti rada-rada ke Belanda-Belandaan ya. Saudara, kalau saya ngomong begini, saudara pasti akan ngangguk-ngangguk. Kalau ngomong di Jakarta, gak ngerti. Kalau saya ngomong ini nih, roti bluder cokro. Nah, ngerti kan? Langsung ngangguk-ngangguk. Di Jakarta apa tuh Pak? Gak jauh tau dari sini kan? Saya berapa bulan lalu lewat tol sini terus ke Madiun. Ke pabriknya, buka pintunya, waduh, bau mentega. Langsung saya lihat tahta Tuhan dekat dengan saya. Sepertinya bisa memegangnya. Karena keluarga saya keluarga roti. Saya datang sekeluarga, keluarga besar, dan gak ada orang lagi di situ. Kan kita suka roti keju, terus ada roti keju, tiba-tiba ada yang baru. Kita ya gak tahu ya baru atau enggak, tapi saya baru lihat. Mbak, ini apa mbak? Golden cheese namanya. Mbaknya bilang, Pak itu beda sama yang cheese, yang keju yang itu mbak, Pak. Yang ini pak, kejunya meleleh. Saya dengar kata meleleh, saya pun meleleh. Yang benar mbak, ini meleleh, iya. Saya lihat kan gak ada orang kan, kalau enggak kan gak sopan ya. Saya krauk semua satu lemari itu, habis rotinya. Karena keluarga besar, mbak cepetan buat lagi mbak, nanti pengunjung datang gak ada loh mbak, habis. Habis, ambil semua pak, mbak, pak ambil semua pak, ambil semuanya. Ada 10 orang yang datang. Roti sama keju. Kalau Superman kalah sama Krypton, Billy Lantang kalah sama roti sama keju. Yang ketawa ngerti, yang gak ketawa, itu ayat di mana Krypton? Maaf ya, besar sama komik soalnya. Roti sama keju. Dia datang ke lembah Tarbantin. Dia bingung dong, ada apaan? Terus dijelasin semuanya, dijelasin. Terus dia ngeliat dari jauh mungkin. Oh itu ya gue liatnya ya. Ada sebuah kalimat yang keluar dari mulutnya. Dan kalimat ini akhirnya membawa Daud ke hadapan raja. Dan kalimat ini adalah kebenaran yang membawa dia berhadapan dengan Goliat. Sekali lagi ya, dia bangun pagi gak tahu loh akan menghadapi Goliat. Dia bangun pagi cuma disuruh bawa roti sama keju. Bocah 19 tahun. Sampai di sana kemudian dia lihat semua peristiwa ini, keluarlah kata-kata ini. Nah ini yang saya bilang. Orang banyak yang ngerti firman atau tahu ada ayat itu. Tapi hidupnya tidak dikuasai firman. Beda loh. Orang yang tahu firman sama orang yang hidupnya dikuasai sama firman beda. Orang yang tahu firman itu kalau menghadapi ketakutan seringkali memang betul-betul ketakutan. Sampai-sampai kalau diingatkan itu kan ada ayatnya. Iya sih, tapi gimana ya, takutlah aku ini. Memang ada sih, aku juga tahu ada ayatnya. Nah ini beda, ini orang adalah bocah yang ada di belakang layar. Yang sehari-hari biasa mengembalakan domba. Dan gak ada yang lihat. Dan di belakang layar ini karena hidupnya intim sama Tuhan dikuasai firman, sudah biasa hari lepas hari mematahkan rahang singa atau beruang. Dan gak ada yang lihat. Jadi ini orang luar biasa. Jadi dia datang dia bilang begini, nah ini ada pernyataan dan ada sebuah kebenaran yang mereka juga sebenarnya tahu. Tapi ketika kebenaran ini diucapkan sama orang yang hidupnya dikuasai firman, beda bobotnya. Ketika hidup saudara dikuasai firman, ketika saudara bicara orang dengar karena ada urapan. Beda pokoknya sama orang yang tidak dikuasai firman. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26 mengatakan begini. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Perhatikan kalimat ini. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kalimat ini adalah kalimat yang membawa Daud ke hadapan raja. Kenapa? Karena gini, saya jelasin. Orang yang tak bersunat, bangsa yang tak bersunat adalah bangsa yang tidak ada hadirat Tuhan. Bangsa yang tak bersunat adalah bangsa yang tidak punya urapan Tuhan. Dan ketika bangsa-bangsa seperti ini melawan bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang bersunat, pasti kalah. Nah ini adalah kebenaran yang mereka pun tahu.
Tapi karena keluar dari orang, dari bocah yang hidupnya dikuasai firman, beda bobotnya. Jadi waktu dia bilang, lah, kan kalau dia gak bersunat kan pasti kalah sama kita. Kan kita udah tahu kebenaran ini. Kira-kira begitu. Terus prajuritnya ngomong satu sama yang lain. Benar juga sih. Terus mereka datang ke raja. Raja, itu ada loh bocah 19 tahun lagi bawa roti pakai judi ngomong gini. Benar juga loh raja. Raja bilang, iya sih, benar juga sih. Tapi karena meyakinkan ngomongnya, karena betul-betul orang ini dikuasai firman, ngomongnya ada bobotnya, panggil bocah itu. Berhadapan sama raja. Sekali lagi ya, lagi bawa roti loh. Harusnya bawa roti, drop. Bahkan kakaknya di awal ceritanya bilang begini, pulang sana, disuruh pulang sama kakaknya. Ngapain kamu kesini-kesini, ganggu-ganggu orangnya, pulang sana. Berhadapan dengan raja. Gara-gara kalimat ini. Raja tanya kredibilitasnya, kamu siapa? Lah saya ini anaknya Isai. Kamu bisa apa? Dia mulai audiensi di depan raja. Raja, saya tuh sehari-hari biasa mengembalakan domba di padang. Dan bagi saya domba-domba itu kalau diganggu sama beruang sama singa, beruang sama singa bagi saya adalah sebuah makhluk yang tak bersunat. Pasti kalah sama saya karena saya adalah bangsa yang bersunat yang ada hadirat Tuhan. Bagi saya raksasa ini sama aja, sama beruang sama singa, bentuknya aja beda. Bagi saya sama aja, kita pasti menang. Audiensinya di depan raja meyakinkan dan raja sampai bilang begini. Oke deh, sudah tahu. Nasib sebuah bangsa. Saya ulang. Nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun. Ya udah, kamu sana deh, hadapi dia. Dikasih baju perang aja enggak bisa. Kebesaran dan berat enggak usah. Dia maju hanya dengan batu dan umban. Diketawain sama Goliat. Tapi karena hidupnya dikuasai firman, dia tahu, walaupun masih kecil, ketika bermitra sama Tuhan, jadi perkara besar. Karena hidupnya dikuasai firman. Tongkat di tangan Musa gak ada artinya ketika bermitra sama Tuhan membelah lautan. 5 roti dan 2 ikan gak ada artinya ketika bermitra sama Tuhan, ribuan orang makan. Batu dan umban gak ada artinya diketawai sama Goliat, tapi ketika bermitra sama Tuhan, mati Goliat. Saudara mungkin bilang begini, saya cuma punya air mata pak sama dengkul untuk berdoa setiap hari dan gak ada yang lihat. Saya mau beritahu kepada saudara, dengkul saudara dan air mata saudara ketika bermitra sama Tuhan, perkara besar terjadi sama hidup saudara. Gak ada artinya mungkin di hadapan dunia, tapi di mata Tuhan itu sangat luar biasa berharga. Hidup harus dikuasai firman, makanya hidup intim sama Tuhan itu gaya hidup bukan keharusan. Saya selalu katakan itu. Kalau keharusan, saya ingetin lagi ya saudara ya. Kalau keharusan itu kayak anak kecil, diharuskan. Selalu 3 hal terjadi. Lupa, capek, berontak. Anak kecil selalu gitu. Kalau gak lupa, capek lah, gak konsisten atau gak berontak sama orang tuanya. Kalau kita baca firman sama doa masih lupa, capek, berontak, kita masih di level keharusan. Faktor eksternal kalau keharusan. Kalau gaya hidup itu lahir dari dalam sini. Gak disuruh pun udah lahir dari dalam sini. Sebelum tidur bangun pagi nyarinya firman, bukan nyari handphone, karena nagih dari dalam sini, seperti makan dan minum kan nagih, gaya hidup soalnya. Ketika saudara jadikan itu gaya hidup, ketika ujian tiba, kita semuanya siap. Karena apa? Setiap hari sudah dilatih seperti itu, hidupnya dikuasai firman soalnya. Lembah yang terakhir adalah lembah yang saya katakan, lembah ini embahnya lembah. Kalau embahnya lembah ini berarti ketakutan, kebingungan, kekhawatiran semuanya jadi satu numplek di situ. Alkitab mengatakan lembah ini adalah lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan begini. Bahasa Inggrisnya dengan lebih jelas, kalau ada bahasa Inggrisnya tolong disiapkan. Bahasa Indonesia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada 1500 kata-kata di dalam Alkitab saudara yang sedang digodok, yang sedang diperbaiki. Mudah-mudahan saya beberapa kali meeting dengan teman-teman dari lembaga Alkitab. Mudah-mudahan tahun depan kalau selesai, saudara akan memegang Alkitab dengan ejaan yang paling baru. Ada 1500 kata-kata yang akan dipertajam, akan diperbaharui gitu ya. Bahasa Inggrisnya ada Psalms 23, nah ini lihat. Saya cuma mau saudara lihat bagian yang pertama aja. Though I walk through
I walk through itu berarti kalau saudara melewati lembah kekelaman, saudara hanya lewat, nggak diem di situ. Ini Daud yang saya katakan tadi hidupnya betul-betul dikuasai firman, mengeluarkan sebuah statement yang luar biasa. Karena dia udah ngalami. Dia udah ngalami. Though I walk through, saya cuma lewat kok. Saya nggak berdiam di situ. Terus dia katakan begini yang luar biasa. The valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Kalau itu bayang-bayang maut, ada sebuah pesan yang Daud sedang berikan kepada kita semuanya. Yang pertama, kalau itu bayang-bayang maut, bayangan itu selalu tampaknya lebih besar daripada aslinya. Jadi masalah saudara itu seringkali tampaknya lebih besar, dibesar-besarkan sama iblis. Kita sedang ditakut-takuti. Yang kedua, kalau itu bayangan, bayangan tidak akan pernah melukai saudara. Dan tidak bisa melukai saudara. Gak ada bapak-bapak meninggal karena ditabrak sama bayangan truk. Gak ada. Gak ada. Bayangan tidak akan bisa melukai saudara. Itu yang dia sedang memberikan pesan kepada kita. Yang ketiga, ini paling luar biasa. Kalau itu ada bayangan, berarti di situ ada indikasi cahaya. Karena tanpa cahaya gak mungkin ada bayangan. Dengan kata lain, Tuhan ada di lembah kekelaman saudara. Dia bertahta di situ, dia berjalan bersama saudara. Makanya terjadilah bayangan. Dia memegang tangan saudara, dia tidak pernah berseberangan dengan saudara, dia ada di sisi saudara, dia yang bertempur bagi saudara, dia yang katakan, sebentar kita akan lewati ya, kamu tenang aja, beberapa kali mungkin kamu akan tersandung, tapi kamu tidak akan pernah jatuh karena tanganku yang memegang tanganmu. Sesekali secara emosi kamu akan merasa bahwa aku tidak ada di sini, tapi latih kehidupan rohmu, karena aku selalu ada di sini memegang tanganmu. Jangan pernah katakan aku gak peduli atau aku tidak ada di sini. Kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena kita cuman walking through, cuman lewat. Tenang ya, yuk kita lewat. Saudara sudah tahu kesaksian saya, mungkin sudah dengar saya kemarin. Saya tadi lihat jadwal saya waktu duduk di sini. Tanggal 12 Mei kemarin ini harusnya saya berkhotbah di sini. Tapi digantikan sama adik saya. Tanggal 12 Mei itu waktu saya lihat di sini, saya sampai merinding juga tadi sendiri. Saya dilihat ada note saya di situ, itu hari terakhir saya dirawat di rumah sakit. Dan tanggal 12 Mei yang harusnya saya ada di GAB Mojokerto, saya dikeluarkan dari rumah sakit dan saya dinyatakan tidak usah kembali lagi, maksudnya gitu. Itu hari terakhir saya. Jadi ketika kemarin saya sampai ke sini, saya merinding juga dan saya sempat meneteskan air mata di kamar hotel saya karena tempat-tempat yang saya batalkan kemarin selama 6 bulan terakhir ini, ketika saya kembali lagi, saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan berikan kesempatan. Saudara mungkin sudah dengar, saya nggak bisa ceritakan secara detail, tapi garis besarnya kira-kira tanggal 2 Januari kemarin, saya ada di depan dokter di Singapura, dan dokter katakan saya terkena atau terdiagnosa acute myeloid leukemia. AML itu adalah jenis kanker darah yang paling mematikan, dan saya tanya sama dokter karena saya awam dan tidak ngerti, dan saya tanya, dok, stadium berapa? Dokter bilang di kanker darah nggak ada stadium, yang ada jenis, Pak. Jenis AML atau acute myeloid leukemia adalah jenis yang didiagnosakan kepada ibu negara kita, Ibu Ani. Dan beliau dipanggil Tuhan 3,5 bulan setelah beliau didiagnosa. Beliau dirawat juga tidak jauh dari saya. Dan waktu dokter mengatakan begini, Pak, jenis AML, jenis ini adalah jenis yang paling mematikan. Jenis ini adalah jenis yang penyebarannya sangat cepat, dan kemudian bukan sekedar penyebaran cepat, tapi dia membunuhnya juga cepat. Jadi dokter mengatakan, you are in the process of dying, Bapak dalam proses kematian. Saudara, dua hal saya tanya kepada dokter, berapa biayanya kalau saya berobat di Singapura, karena saya nggak punya asuransi untuk cover saya di Singapura. Yang kedua, berapa lama lagi setelah dokter bicara begini, saya harus dirawat. Dokter bilang, dokter sebutkan angkanya untuk dana awalnya, dan kemudian dia bilang sama saya, nggak lebih dari seminggu, Pak. Nggak lebih dari 7 hari. Bapak sudah harus di kemo. Saya bilang, mohon maaf dok, saya harus pulang karena anak saya yang kedua ini ikut dan saya harus pulangin dia ke Jakarta karena dia ini harus berhadapan dengan UN, ujian nasional, kelas 6 SD kemarin. Baik, gak apa-apa, bapak pulang segera dirawat, gak lebih dari 7 hari loh pak. Bapak mau dirawat di Jakarta silahkan, mau dirawat di Singapura, cepat kasih tahu saya. Saya nggak punya banyak waktu. Waktu saya dalam perjalanan pulang, saya bilang sama istri saya, jangan masukin apa-apa di sosial media. Jangan taruh apa-apa di sosial media, jangan kasih tahu sama siapa-siapa. Saya kalau berdoa panggil dia Daddy. Saya bilang, Daddy, Daddy dengar ya tadi ya.
Dokternya bilang berapa? Kalau engkau berkenan, aku berobat di sana, engkau akan siapkan semuanya. Saya cuma ngomong sama dia dan saya selalu kejar sumbernya. Sangat nikmat kalau kejar sumbernya. Jadi saya cuma ngomong sama dia. Bahkan keluarga kami pun gak ada yang tahu. Tahu saya mau berobat gitu ya, tapi gak tahu dananya berapa, saya gak kasih tahu. Awalnya cuma saya sama istri saya yang tahu. Hamba Tuhan, ya, makanya saya kalau seminar hamba Tuhan, saya kalau di dalam hal ini saya cukup keras ngomong sama mereka. Karena hamba Tuhan, ya, kalau bagi saya banyak yang ngawur, kalau lagi sakit, minta dana paling gampang. Mau tahu caranya? Ya, saya kasih tahu nih. Taruh infus di tangan, foto di tempat tidur rumah sakit, mukanya gini. Dilihat, kalau kurang sedih, kurang sakit, foto ulang. Kalau perlu, suster taruh infus, infusnya pasien-pasien sebelah, taruh di belakang aku aja. Biar kelihatan banyak infusnya. Kalau butuh, ada 20 infus, padahal bukan infusnya dia. Foto, masukin sosial media, bilang begini, tolong doakan saya sedang sakit. Itu baru kalimat awal. Kalimat kedua, kode keras. Jika Anda digerakkan Tuhan, inilah BCA saya. Kurang ajar kan? Tuhan pasti memultiplikasi. Bagi saya itu eksploitasi jemaat. Bagi saya itu manipulasi Tuhan. Manipulasi Tuhan. Manusia dipakai sebagai pipa berkat. Jangan kejar pipanya, kejar sumbernya. Sudah tahu, dalam hitungan 3 hari, dana yang dokter sebutkan itu ada di BCA saya, persis jumlahnya, ayo. Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak punya batas, dan Tuhan saya di surga adalah Tuhannya saudara juga, yang tidak punya batas. Jadi gak usah takut, selalu lari ke dia, hidup dikuasai firman. Pegang janjinya, karena janjinya ya dan amin. Sampai kepada titik Tuhan, sampai apapun harus terjadi, aku gak akan bergantung sama siapa-siapa. Itu baru iman yang luar biasa. Karena di titik-titik terakhir, disitulah pertolongan Tuhan terjadi. Seringkali kita pakai nalar. Gak bisa pak, deadline pak, begini dan lain sebagainya pak. Dan gini. Doa aja pak, doa aja. Sederhana saya selalu katakan doa aja. Bergantung sama sumbernya. Saya berangkat langsung sama istri saya. Saya bilang, ini ya Tuhan kalau kasih ya, gak lebih gak kurang, pas-pasan. Biar perjalanan imannya ngeri-ngeri sedap. Saya berangkat, saya langsung bilang sama dokter rumah sakit di sana, minta kamar yang paling murah. Kamar yang paling murah yang berapa orang? 4 orang, gak apa-apa masuk kamar berempat aja. Saya bilang gitu. Masuk kamar berempat itu saya masuk rumah sakit udah habis-habisan saudara. Karena tubuh saya maksud saya udah habis-habisan. Karena ini udah pendarahan di sini. Karena kalau kanker darah yang AML ini udah pembuluh darah pecah udah di mana-mana. Gusi saya udah berdarah semua. Dan HB saya, darah merah saya mungkin udah di bawah 5 saat itu. Karena darah merah kan penghantar oksigen. Saya berjalan sedikit udah megap-megap. Jadi saya masuk rumah sakit udah pakai kursi roda. Sampai masuk di kamar yang berempat. Dalam kondisi yang udah makin drop. Saya mulai pengen muntah di situ karena bau makanan. Kan pasien-pasien lain kan ada makan sebelah saya makanan India. Depan saya bakmi. Belum lagi makanan rumah sakit. Waduh, makin enak. Saya bilang sama dokter, dok tolong dok. Kita kan lihat di website ada kamar yang sendiri, one bedroom, tapi bukan VIP. Kamar dengan tempat tidur sendirian tapi bukan VIP. Harganya sedikit lebih mahal dari kamar yang berempat. Mau dong dok kamar itu aja. Habis pak, kamarnya populer dan sudah habis, katanya gitu. Dok, ini kan rumah sakit terbesar di Singapura, Singapura General Hospital namanya. Masa habis dok, di gedung sebelah juga gak ada? Gak ada pak, habis. Saya bilang gini sama istri saya, jangan ngeluh. Kita maju dengan ucapan syukur. Nanti lihat tangan Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatunya. Kita berdoa, kita mengucap syukur. Dalam hitungan kira-kira 3-4 jam, dokter udah pulang. Dokter telepon rumah sakit. Rumah sakitnya setuju. Rumah sakit kasih tahu suster. Susternya ke kamar saya. Ngomong gini, pak. Bapak disetujui, boleh masuk kamar nomor 3 di ujung sana pak. Di lantai 8 ini. Kamar nomor 3 itu apa suster? Itu namanya kamar suite room. Suite room. Maksudnya apa? Ini pak, di sini kan ada VIP, VVIP, ini suite, paling atas pak, kamar yang paling atas, paling bagus. Gak mau, mahal, saya bilang gitu. Gak mau, saya gak minta itu kok. Enggak, dokter udah bilang, bapak boleh masuk kamar suite, bayarnya yang satu tempat tidur aja. Lah itu mau saya. Perkenanan Tuhan terjadi, kenapa? Kita semuanya adalah anak raja. Makanya bergantung sama rajanya, kejar sumbernya. Saya telepon istri saya, cepetan! Kan dia lagi beli makanan di bawah, cepetan naik, kita dikasih kamar suite room. Oh yang benar, iya, kenapa harus cepet-cepet? Cepetan nanti dokternya ganti pikiran, cepetan. Istri saya gak naik-naik, lama beli makanan, gak tahu gimana saya
Tiba-tiba ada energi ekstra, saya langsung packing barang-barang di koper saya bawa aja geret di lantai 8 tuh, saya berjalan di koridornya, suster liatin saya, wheelchair, kursi roda, saya bilang, gak usah kursi roda, kamar nomor 3 mana, cepetan. Saya masuk di kamar nomor 3, aduh saudara, bagusnya luar biasa. Saya ada ruang tamunya, ada kulkasnya, buka toiletnya bagus. Sampai kalau saya rasa, aduh tidur di toilet pun gak apa-apa ya, bagus banget toiletnya. Sampai kayak hotel loh, hotel bintang 5, bintang 6 kali, luar biasa bagusnya. Rupanya Tuhan udah kasih enak-enak karena besoknya mau dengar vonis. Tanggal 8 Januari 2019, Dr. Grace masuk ke kamar saya. Dokter kasih karunia, namanya Grace. Dia datang, dia, dokter ya, kalau udah ngomong terus ada jedah-jedahnya itu ngeri loh saudara. Jadi kalau ngomong terus gini, terus ngambil napas ya. Aduh, itu ngeri tuh. Dia bilang begini, Pak, umur Bapak hanya 3 bulan, Pak. Paling lama 6 bulan. Paling lama 6 bulan. Saya cuma tersenyum ngeliatin dia. Gitu ya, separah itunya. Iya, kami udah cek, Pak. Tim dokternya ada 10, satunya orang Amerika. Dicek dari semua angle. Sudah diperkirakan dimasukin ke dalam satu simulasi. 3 bulan, Pak. Karena penyakit ini adalah penyakit yang paling mematikan, Pak. Jenis kanker darah mematikan. Pak, kita sudah buat obatnya. Obat kemonya itu berat, Pak. Dan kita nggak punya pilihan lain. Karena penyakitnya berat, obatnya juga harus berat. Dan obat ini berisiko, Pak. Risiko tinggi. Kenapa, dok? Susternya bilang, kalau saya lagi beberes, cairan kemo itu jatuh ke tangan saya. Atau netes, satu tetes saja ke tangan saya. Tangan saya kebakar. Dan dokter bilang, nah itu Pak, cairan itu yang keras itu. Kami akan injeksi masuk ke dalam tubuh Bapak. Tidak lewat infus biasa di tangan, infusnya ditanamnya di dada. Dimasukin selang sepanjang begini, masukin ke dalam tubuh saya. Kita akan injeksi 500 mili, seperti satu botol aqua, setiap hari kali 7 hari. Jadi 7 hari non-stop ditetesin cairan itu. Jadi Pak, ada kemungkinan besar, karena kalau jatuh ke kulit aja udah sampai kebakar, ini betul-betul akan membakar organ-organ tubuh Bapak di dalam. Jadi Bapak akan kolaps, Bapak akan infeksi, Bapak akan masuk ICU, Bapak akan koma, Bapak akan meninggal. 50%, 70% pengobatannya gagal. Jadi Pak, gak diobati meninggal, diobati pun meninggal. Saya bilang sama dokternya, ya sudah, kalau memang harus begitu, ya sudah. Dia bilang, Pak, tolong tanda tangan, supaya kalau sampai terjadi apa-apa, Bapak dan Ibu tidak tuntut rumah sakit. Saya dan istri saya tanda tangan. Waktu dia keluar, saya bilang begini, saya mengutip Amsal 4 ayat 20-23. Arahkan telingamu kepada ucapanku, kata Tuhan. Simpan itu di dalam lubuk hatimu. Dan itu adalah sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Jadi saya selalu katakan begini, yang dokter katakan adalah kenyataan. Firman Tuhan katakan adalah kebenaran. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Itu yang saya katakan setiap hari. Dan itu yang memampukan saya dan istri saya bisa tidur nyenyak setiap hari. Saudara, saya berdoa supaya saya tidak terkena infeksi, tapi saya kena infeksi juga. Ada doa yang Tuhan jawab, ada doa yang Tuhan tidak langsung jawab, tapi dia beserta dengan kita. Makanya dia katakan ketika masuk ke dalam lembah kekelaman, di awal dia sudah katakan kepada saya, ada beberapa kali kamu akan tersandung, tapi ingat tanganku memegang tanganmu, kamu tidak akan pernah jatuh. Aku akan pegang tanganmu. Saya terkena infeksi akut. Organ-organ tubuh saya sudah mulai kolaps. Perut saya terkena infeksi akut sampai diobati dengan berkantong-kantong antibiotik. Akhirnya merambah sampai ke paru-paru, paru-paru saya sampai basah. Dan kemudian kalau saya bersin pagi-pagi itu darah semua yang keluar. Sampai harus ditusuk dari sebelah kiri dan dikeluarkan cairannya, ada sampai 3 botol cairan keluar dari paru-paru saya. Di satu titik tubuh saya sudah tidak bisa terima, saya menggigil 30 menit, kepala saya sudah 40 derajat. Di saat itu istri saya sudah cekokin saya perjamuan dan mata saya sudah putih. Dan akhirnya di situ saya kolaps dan saya pingsan. Istri saya sudah menangis dan dia sudah berpikir nanti mau pakein baju apa di peti mati. Di saat itu dokter dan suster sudah standby, kalau nggak terjadi resusitasi, saya kehilangan oksigen atau segera dilarikan ke ICU. Saya nggak tahu gimana, dalam waktu 6 menit, Tuhan bangunkan saya dengan kondisi yang sangat berkeringat, seolah-olah seperti virus bakterinya keluar semua. Dalam hitungan 3 jam setelah itu, suhu tubuh saya turun dan menjadi normal. Saya tidak pernah masuk ICU.
Selama saya dirawat, saya tidak pernah masuk ICU, tapi mendekati kematian beberapa kali. Dan saya bilang sama Tuhan, terima kasih, Tuhan tolong saya. Tapi saya bilang, Tuhan, yang kemarin itu ngeri sekali kejadiannya. Tuhan bilang, gak apa-apa, makin ngeri, makin seru kesaksiannya. Biar kamu kasih tahu sama jemaat, ketika mereka melewati lembah kekelaman, aku hadir di situ. Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Bulan Januari terakhir, setelah selesai, dokter panggil saya untuk dites. Bulan Februari awal, hanya dalam waktu 1 bulan, dokter panggil saya ke kamarnya dengan terbingung-bingung, dia katakan begini, Pak, kami udah cek hasilnya. Kami kirim ke lab yang paling canggih, labnya ada di NUH, di rumah sakit di mana Ibu Ani dirawat, itu lab yang paling luar biasa. Kami dari 10 tim dokter sudah lihat, Pak, dan kami sudah lihat berulang kali, kami tidak bisa menemukan satupun sel kanker dalam tubuh Bapak. Saya masih shock. Saya masih sempat bahkan bertanya sama dia, dok, biasanya kalau saya baca di review, biasanya masih ada 5%, berapa persen tersisa. Dia bilang, tidak ada, Pak. Bapak dinyatakan bersih hari ini. Bersih total. Saudara, tagihan rumah sakit saya membengkak 3 kali lipat. Tuhan mengirimkan 80 orang ke rumah sakit yang gak pernah saya undang. Karena ada 100 WhatsApp saya gak pernah balas. Sepertiganya yang datang saya gak kenal. Dari gereja-gereja lokal. Mereka ada yang ke business office, ada yang bayarin dan lain sebagainya. Saya keluar dari rumah sakit di sana. Bukan sekedar tagihan saya dibayar lunas sama Tuhan. Saya pulang bawa uang kelebihan. Karena yang bayar kelebihan. Tuhan mengatakan begini kepada saya, kamu gak punya asuransi, saya asuransinya kamu. Saya adalah Tuhan yang tidak punya batas. Makin kamu bergantung kepada sumbernya, aku tidak pernah akan mengecewakan dirimu. Saudara, saya masih dirawat lagi. Dan dokter katakan, Pak, dirawat ringan aja ya, Pak. Nanti 2 kali Singapura, 2 kali di Jakarta. Jadi tanggal 12 Mei kemarin yang harusnya saya ada di sini, itu hari terakhir saya ada di rumah sakit di Jakarta. Karena saya keluar masuk, 2 minggu dirawat, 2 minggu keluar, 2 minggu dirawat lagi untuk pengobatan yang sangat ringan. Tanggal 12 kemarin saya minta adik saya untuk menggantikan saya di sini. Mungkin dia sudah cerita juga. Dan setelah saya keluar, diadakan tes terakhir di bulan Mei terakhir, hasilnya keluar bulan Juni awal. Dokter mengatakan, Pak, bukan sekedar kali ini hasilnya, bukan sekedar sel kankernya hilang, Pak. Indikasi ada sel kanker pun tidak ada, Pak. Bapak di stop perawatannya, bahkan Bapak keluar dari rumah sakit tidak diberikan obat satupun. Bapak cuma jaga makan aja sama banyak tidur, Pak, itu aja. Pertanyaan pertama saya, boleh khotbah lagi, Dok? Boleh. Boleh traveling lagi, Dok? Boleh. Makanya saya ke Mojokerto. Pesan saya cuma satu, sebagai penutup. Banyak orang datang kepada saya ngomong begini, Pak, Bapak dapat berkat kesembuhan, Pak. Saya katakan begini dan saya harus luruskan. Berkatnya bukan kesembuhannya. Berkatnya saya dan keluarga saya diubahkan sama Tuhan. Kesembuhan saya itu bonus. Jadi makanya jangan kejar-kejar mujizat, kejar perubahan karakter setiap hari. Karena ketika saudara berubah, saudara diberkati Tuhan. Itu maksudnya. Dan setelah itu, baru segala sesuatu yang ditambah-tambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu baru ditambahkan. Ya, jadi perubahan karakter saya, itu adalah berkatnya. Ya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Luar biasa khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang satu ini. Dan saya pikir ini membuat kita boleh mengerti kenapa bangsa Israel sulit untuk dikalahkan. Kenapa teman-teman? Karena memang bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang disertai oleh Tuhan. Bangsa yang senantiasa dijaga, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Sebab itu, ya kami juga sebagai orang Kristen, kenapa kami tidak pernah mengutuk Israel dalam setiap kejahatan yang mereka lakukan? Karena kami sangat mengerti firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam kitab sucinya orang Kristen dan juga dalam kitab sucinya orang Yahudi. Bahwa siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Siapa yang memberkati Israel akan terberkati. Jadi daripada kami dikutuk oleh Tuhan, mendingan kami hanya berdoa saja. Kiranya konflik Israel Hamas ini boleh segera berakhir. Teman-teman, mari kita berpikir terlebih dahulu. Mungkin ada banyak orang-orang yang benci terhadap Israel. Di sini kami tidak menghasut kalian. Kami hanya menyampaikan jelas bahwa firman Tuhan Allah yang hidup itu ya akan
tergenapi dan benar adanya. Ya dan amin. Ya, maka sebab itu kami hanya memberitahukan, kami hanya menghimbau, kami hanya mengajak bahwa lihatlah bagaimana penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Tadi sudah disampaikan banyak oleh hamba Tuhan ini, dan tentunya kita bisa mengerti semuanya. Bagi kami hanya menyampaikan bahwa kalaupun kita mau melawan Israel, membenci Israel, dan mengutuk Israel, saya mau sampaikan itu hanyalah sia-sia belaka apa yang Anda lakukan. Tetapi mari kita berdoa, teman-teman. Kiranya semua konflik yang sudah terjadi, walaupun kita boleh melihat bahwa mungkin ada sekitar 37.000 ya warga sipil Palestina yang sudah menjadi korban jiwa dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Tapi saya mau katakan, kalau bukan kehendak Tuhan, maka semuanya ini akan sia-sia belaka. Apa yang menjadi usaha-usaha yang dilakukan oleh siapapun juga, mungkin mau mendukung Hamas atau Palestina yang diseru-serukan dan benci terhadap Israel, saya mau katakan semuanya sekali lagi hanya sia-sia belaka. Ya, sebab itu ya, marilah kita berpikir yang menggunakan logika sehat kita, teman-teman, dan percaya, apalagi orang Kristen, percaya kepada firman Tuhan, jangan pernah mengutuk Israel. Karena sekali Anda mengutuk Israel, maka engkau juga akan dikutuk oleh Tuhan. Teman-teman, sekian saja dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Ya, kiranya firman Tuhan atau khotbah yang telah kita dengarkan bersama dari hamba Tuhan, dari pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, kiranya itu akan menjadi sebuah pengalaman baru, ya, pengertian baru yang kita terima, dan kita boleh mengerti bahwa memang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Selamat malam. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.